Acara ini dipersembahkan oleh merupakan salah satu industri yang terdampak pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi, hampir semua aktivitas event ditunda, bahkan dibatalkan, karena event identik dengan kerumunan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang besar dan banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Ini menjadi tahun-tahun yang penuh tantangan buat industri event, salah satunya adalah Egg Festival atau F8, dikenal sebagai salah satu pesta rakyat terbesar yang ada di Makassar. Acara tahunan ini menampilkan semua potensi seni dan pariwisata yang ada di Makassar. Mari kita coba berbincang-bincang dengan salah satu pegiat event, sekaligus salah satu pihak yang terlibat dalam Makassar International Egg Festival Forum atau yang lebih dikenal dengan F8. Seperti Ibu Ida Nur Haris ini, yang menggeluti industri kreatif seperti desain di Kota Makassar. Sebagai salah satu pelaku UMKM yang bergerak di dunia fashion industry, kami melakukan banyak hal. Khususnya di asosiasi kami, yaitu Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia atau APPMI Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengadakan banyak sekali event-event yang sifatnya virtual, yaitu virtual fashion show. Kemudian pelatihan-pelatihan yang kita lakukan juga kami melakukannya secara online dan mengajarkan kepada para anggota kami untuk melakukan digital marketing, ya, masuk ke beberapa marketplace untuk memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Di berbagai pihak terkait, mulai dari hulu hilir, sebagai seorang fashion designer seperti saya yang bergerak di dunia fashion etnik, ya, yang mengangkat hasil tenun sutra dari Kabupaten Sengkang dan beberapa kabupaten lain seperti Jeneponto, Togoa, Takalar, itu kami berusaha mengedukasi para penenun untuk mereka selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu tentunya memakai masker, kemudian menjaga jarak karena mereka biasanya bekerja dalam kelompok. Jadi kami melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi mereka, mensosialisasikan bahwa betapa penting menerapkan protokol kesehatan ini demi keselamatan mereka sendiri dan keluarga ataupun orang-orang yang di sekitar mereka. Dan untuk saya pribadi di dunia usaha yang saya geluti ini, di workshop kami itu penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Kami melakukan swab antigen secara berkala, namun jika misalnya ada yang reaktif kami melakukan tes PCR lebih lanjut.
Tentu masker juga, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Dan ada beberapa pelaku-pelaku usaha atau yang terkait karyawan kami itu kami memperbolehkan mereka bekerja di rumah. Kemudian juga vaksin ya, jadi vaksin adalah suatu kewajiban di lingkungan kerja kami. Jika mereka tidak vaksin, mereka dibiarkan bekerja di rumah sampai mereka bisa melakukan vaksin. Bicara mengenai industri event, pasti melibatkan berbagai sisi dan para pelaku usaha ekonomi kreatif menjadi bagian dalam industri event. Acara ini dipersembahkan oleh